Hai guys, saya Nick daripada aplikasi. Jadi hari ini kita akan tengok macam mana nak import rekod. So pertama sekali kita tekan butang import. Kita tekan import leads kalau kita dalam modul leads. Kemudian kita tengok. Kita boleh browse file. File yang terbaik adalah CSV ataupun XLSX. Saya cadangkan. Right? So kita tekan butang browse. Kemudian kita pilih file yang kita mahukan. Yang terbaik saya cakap tadi adalah dalam CSV. Right? Kemudian kita tekan next. Kemudian kita ada 3 pilihan. Sama ada kita nak add as new leads ataupun new record. Kita nak update existing leads only ataupun kita nak buat dua-dua sekali. Kalau kita buat dua-dua sekali, maknanya mana yang tak ada dia akan tambah baru. Mana yang dah ada dia akan update sahaja. Right? Ini kalau kita pilih, maknanya kita tak akan update empty value for existing leads. Alright, kemudian kita tekan next. So dekat sini adalah tempat untuk kita mapkan fill dekat dalam file kat dalam kita punya CSV dengan fill kat dalam Zoho CRM. Kalau nama fill kita dalam file exactly sama dengan nama fill dalam Zoho CRM, sistem akan dapat detect automatically. Kemudian kita tekan next dan kita tekan yes, continue. Alright. So kita sama ada boleh assign owner based on assignment rules. Kalau kita ada, kalau kita tak ada, tak apa, kita boleh teruskan. Kalau kita nak menulis apa pun boleh. Dan kita tekan finish. Right? So bila kita tekan finish, kita tekan ok. Dia akan ambil beberapa masa untuk kita habis proses dia. Alright guys, dalam masa 1-2 minit macam tu. Guys, kalau ada soalan boleh tanya kat dalam ruang komen. Bye bye.